Persib dan Persija ini menggunakan GBLA sebagai stadion untuk bertanding. Dan rencananya memang akan dilaksanakan pada tanggal 2 September ya. Oktober. 2 Oktober. Kita sudah mempersiapkan pengamanan dengan mempersiapkan ribuan personil yang dan juga peralatan. Dan kita juga mempergunakan pola sistem ring berlapis, di mana juga pada saat ring-ring tersebut akan kita seleksi penonton yang masuk ke dalam yang betul-betul mempunyai tiket. Kemudian juga hasil koordinasi dengan panitia untuk penonton pembelian tiket itu juga sudah diseleksi, sehingga memang rencananya pertandingan ini hanya dihadiri oleh pendukung dari Persib, dan pendukung dari Persija sendiri tidak diberikan kesempatan untuk menonton di GBLA. Memang ini pertimbangannya karena keamanan ya. Jadi memang kita bertimbang dengan panitia, akhirnya diputuskan untuk tidak menghadirkan pendukung dari Persija. Jadi dilaksanakan sore hari.